balik ya. Pakai gula merah. Sekali uleknya berapa kilo ini sambal ini? Kalau ini 2 kiloan atau enggak 3 kilo biasanya itu. Sekali ulek? Iya, sekali ulek. Malah ungkul lah mau gede nih kok. Biasanya dibakar. Oh, biasa dibakar ini? Iya. Buat bumbu apa juga? Bumbu lengkap. Oh, bumbu lengkap. Iya. Bumbu jangkep lah dari orang desa. Ini masak apa nih, Ibu? Iya, Selundeng, ini sambal hijau. Baru proses semua berat ini Ibu ya. Nah ini kan bapaknya. Oh ini bapaknya, walah. Nanti dimasak lagi ini baru ya. Biar agak kriuk-kriuk gitu Ibu ya. Ini cobeknya saja atas stempelnya ini ya. Sambal hot Mbak Lina. Keren toh. Ini langsung pesan dari Mojokerto ini. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafa Akhrul Channel. Kali ini siang-siang aku berada di Kota Surabaya ya. Di sini banyak sekali yang merekomendasikan saya untuk menikmati ya sambal hot Mbak Lina. Nah, di samping kiri saya ini kasih lihat, Mak. Menunya di sini juga banyak, mulai dari ikan-ikanan, ayam, bebek, dan lain-lain. Untuk lokasinya ini ada di Desa Kalangrejo ya, lebih tepatnya itu ada di Jalan Raya Kandangan, nomor 20, Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Biar nggak repot, nanti saya tak kasih link Google Map-nya aja ya di kolom deskripsi, biar sampean kesininya nggak nyasar, atau langsung saja pesan di aplikasi online, karena di sini tuh online-nya rame banget. Penasaran dengan warung sambal Hot Mbak Lina ini, langsung kita ke sana ya, dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Yo. Niki masak napa niki, Bu? Iki anu. Selundeng. Selundeng. Murah paling selundeng. Nanti aku kan nanti. Ini sambal hijau. Oh, niki sambal hijau. Baru proses semua berarti niki, Bu. Kalau yang ini bebek. Iya, bebek. Wah, dah. Gorong ini belum mateng. Ini belum mateng. Belum. 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 Nunggu beberapa jam lagi. Enggak sampai. Enggak sampai ya. Ini sudah mateng ini, Bu. Sudah. Ya, tinggal goreng berarti. Iya, dikasih tepung ini. Oh, kasih tepung juga. Ya. Jadi ada bumbu lagi yo. Iya, oh, ini ganti ayam. Iya. Berapa ekor ini, Bu? Sabak itu? Oh, lebih 5 ekor masih. Sabak itu? Iya, lebih 5 ekor ini. Yang ini masih belum diproses ini? Belum itu. Itu mungkin itu 20-30 ekor itu. Ayami itu? Iya, ayami. Walah. Ayami kan banyak, ada ayam goreng, ayam bakar. Goreng kumis, ayam bakar, woku-woku. Makanya, makannya, wongiku makannya bingung. Bingung. Diaduk gitu, Bu, ya. Ya. Nanti ini disatkan untuk kaldu sama bebek ini. Oh, jadi di asatno. Iya. Oh, ini tandon. Iya. Tandon ikane iki. Mulai dari ayam sampai dan lain-lain. Ayam ada, lele, mujair, bandeng. Wow. Nah, ini belutnya iki dibuat bumbu apa iki, Pak? Bumbu lengkap. Oh, bumbu lengkap. Iya. Bumbu jangkep lah dari orang desa. Oh, dicampur lagi gitu, Bu ya. Iya. Itu ada tepungnya ya, Bu? Ada. Oh, ini. Ada ya. Sama bumbunya. Oh, dicampur sama bumbu, dengan bumbu. Biar agak kriuk-kriuk gitu, Bu ya. Oh, ini ya sudah setengah matang ini, Bu. Ya. Nanti kalau orang beli, digoreng lagi. Oh, gitu. Ya. Ya. Biar tambah kriuknya ya. Dapat. Ya. Oke, Bu. Isuk mau swake, Mas, goreng
emang gede nih. Biasanya dibakar. Oh, biasa dibakar ya. Biasanya ada pesanan-pesanan juga gitu. Iya. Babat sama apa ya? Apa lah? Enggak, paru. Oh, paru. Iya. Babat sama paru. Oh, alah. Oh, ini pakai terasi juga berarti, Pak, ya? Oh, iya. Biar mantep. Oh, biar mantep. Ini terasi dari mana, ya? Oh, ini terasinya dari Gresik. Oh, terasi Gresik, ay. Just in there. Oh, berarti ini dibakar dulu berarti rasanya ini? Iya, biar enak, sedap. Kalau nggak dibakar kan nggak enak, rasanya kurang mantap. Nggak mantap, ya. Pakai jeruk limau juga, ya? Iya. Oh, pakai gula merah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Mbak Lina, sambal hot Mbak Lina. Mbak Lina, sambal hot Mbak Lina. Iya. Ini sudah lama ini, Mbak, jualan kayak gini, Mbak? Sudah 10 tahun lah. 10 tahunan? Iya. Tempatnya juga di sini? Dulu tempatnya di tepi jalan sana, belum ada jalan kembar. Sekarang sudah ada jalan kembar. Jadi kita ke belakang, ke rumah sendiri tempatnya. Oh, berarti ini rumah sama sendiri? Iya. Terus ini sudah punya cabang, Mbak, ini, Mbak? Oh, sudah. Cabangnya di Ngasinan. Di Ngasinan? Iya. Oke. Untuk bukanya mulai jam berapa ini, Pak? Bukanya jam 8 sampai jam 12. 12 malam? Iya. Waduh, mantep juga ya. Iya, sip-sipan jaganya, Mas. Oh, berarti yang jaga ini sip-sipan. Iya, 2 sip. Waduh. Terus di sini kan menunya banyak sekali, Pak. Ada berapa menunya, Pak? Wah, banyak menu. Mulai dari ayam, bebek, mulai dari ikan, mulai dari perabotan sapi ya, empal, babat, paru. Walah, banyak sekali ya. Iya, iga. Dari segi harga, Pak, mulai berapa ini? Mulai dari yang lebih murah itu harganya tempe penyet, 7.000. Berapa itu? 7.000 sampai? Sampai paling mahal gurami 50.000. Gurami 50.000. Iya, guraminya jumbo. Oh, gurami jumbo. Belut juga ada. Belut juga ada? Ada. Berarti di sini hampir rata semua laku, Mbak, ya? Iya, laku semua. Jadi ini semua favorit berada di sini? Iya. Terutama ayam geprek itu lebih higienis, murah. Oh, ayam geprek. Berapa ayam geprek? Ayam gepreknya 13.000. 13.000 itu sama nasinya juga? Iya. Wah, mantap, Pak. Terus di sini juga tersedia di aplikasi online, Pak? Oh, iya. Tentunya di Gojek, Grab, sama Traveloka, Shopee. Wah, banyak juga ya. Namanya apa itu, Pak? Sambal Hot Mbak Lina. Sambal Hot Mbak Lina. Jadi iya, biar teman-teman kalau kepingin sambal ini sampean kan bisa pesan lewat aplikasi online. Kalau okay, malas kesini, iya, kan, Pak, ya? Iya. Mantep ini. Bisa rukyes, pedas, atau sambalnya bisa kemangi, atau sambal pencit, atau sambal teri juga bisa. Berarti sambalnya juga macam-macam, Pak? Iya, macam-macam. Mulai dari bajak, sambal hijau, sambal geprek. Lengkap yuk. Sambal terasi, sambal bawang, iya. Walah, walah, walah. Terus ini buat sambal apa yang ini? Kalau ini sambal bawang. Sambal bawang. Sambalnya sak meneke. Iya. Sekali ulek berapa kilo iki sambal iki? Kalau ini 2 kiloan atau enggak 3 kilo biasanya itu. Sekali ulek? Iya, sekali ulek. Kalau persiapan di belakang ada. Sampai berhabis berapa sekali jual iki lomboke cabe ini? Habis 12 kilo biasanya. 12 kilo? Iya. Wow. Kalau tomatnya 30. Tomatnya 30 kilo, istimewa ya. Sini khasnya itu pakai sayur daun tela. Oh, kulupan itu? Iya, di bisa dilihat telai. Nih kulupannya. Bentar, bentar, Mas. Oh, ini spesial daun tela ini ya? Iya. Oh, daun ya tela, tela. Iya, tela ini. Kebetulan ini tadi masih belum matang sebagian karena karyawannya itu loh. Kesibukan sampai lupa. Karena permintaan di sini online-nya juga banyak banget, Pak, ya? Iya, terutama sambal pencit itu. Ya? GoFood sendiri, Shopee Food sendiri, GrabFood sendiri nih. Iya. Biar mudah ya, Pak? Nggih, biar nggak bingung. Soalnya biar biasanya bingung. Driver itu royoan, Mas. Nah, cepet nang mari nang oleh meneh.
Ya udah Mak, terima kasih atas waktunya nggih. Oh iya. Sampeyan kan suwi buk seru iki pisan. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam. Oh, ini khusus sambal pencit. Iya. Oh iya. Iya, memang serok. Oke. Tinggal dia tadi padre. Kamu cari satu aja, Pak. Pelang ngon dia ono ngone. Ya saya wong tuku salah di dewek no. Lah aku mau cari satu. Oh, di mek-mek juga, Pak yo. Ya, oh, ya, terongnya Pak. Aja yo. Cek, enak. Wah, kalau segini jadi satu ini berapa ini Pak totalnya Pak? Itu 13.000 sama 10 sama 5.000, 23. 23, 28? Berarti ini 28. Iya. Beda sama nasi Pak yo? Sama nasinya. 28 sama nasi? Iya. Wah lah, murah yo segini. Kasih kremes. Oh, kasih kremes juga? Iya. Ini dia ya pesan aku sudah datang dari ini ya, sambal hot balina. Ini aku pesen 3 porsi ya, saya jadikan satu. Ini ada udang, terus ada ini panggangan tongkol, ada wader dan juga pete. Ini satu porsi cuma 28.000, itu sudah sama nasinya ya. Juga ini ya, satu porsi ayam bakar ini harganya 15.000 juga sama nasinya. Sebelum saya menikmati ya, gimana rasa dari masakan sambal hot balina ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 amin. Ya, aku mau menikmati sambalnya. Sambalnya di sini juga macam-macam ya, banyak sekali. Tinggal request. Cuma aku ini pesen sambal yang andalan di sini. Mau ambil ini. Ini udang ini. Monggo. Cap. Water ini ya. Tongkol dipadu sama water, monggo. Kosong. Ini. Apanya ini? Kulitnya ya. Lah ya. Karena sulit cari di kota juga ya. Andalan di sini itu pasti ada ulu pantelannya. Wah. Nah, setelah saya menikmati beberapa dari ini ya. Dari udangnya, terus ini tongkol dan juga ini paternya dan juga sambelnya. Untuk sambelnya itu hot banget ya, pedis. Ada manisnya dikit karena ada tadi ada gula merahnya juga. Terus aroma terasinya juga berasa banget, nikmat banget ya. Dari pecinta sambelan ini wajib saya mencoba. Untuk ikan tongkolnya juga enak ya. Ini luarnya itu crunchy karena tadi itu goreng, terus dalamnya itu empuk banget kayak gini. Enak, gurih juga. Untuk udangnya juga sama, gurih asinnya juga pas. Terus kenyal-kenyal gitu udangnya, enak. Untuk tadi ini, yang wader, karena ini dibalut dengan tepung atau jadi crunchy, kriuk-kriuk gitu. Langsung kita nikmati pakai nasinya. Mantap. Thank you.
ini ya, setelah saya menikmati beberapa suapan pakai nasinya, terus tak campur dari satu ya, sambalnya sama nasinya, dan juga tadi ikan-ikannya saya jadikan satu, nambah enak banget, manisnya dapet, kriuk-kriuk, terus nasinya juga terlalu pro ya, kunel, jadi cocok banget kayak gini. Pokoknya ini rekomendasi banget, krop banget ini. Langsung kita lanjut aja. Ini pakai jeruk limau ya, jadi ada aroma jeruk limunya kuat banget juga. Wah, pedes. Suapan terakhir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantep pokoknya. Oke dulur, saya sudah menikmati ya gimana rasa dari masakan sambal hot baklina ini. Dari segi rasa menurut saya ini mantep pokoknya, dan juga rekomendasi banget ya. Saya harganya murah, rasanya itu istimewa banget. Gak salah ya kalau di sini itu selalu ramai pembeli ya. Pas ini jam makan siang tambah penuh ini tempatnya. Dan untuk online-nya juga ramai banget. Dari teman-teman kalau malas keluar bisa pesan di aplikasi online kayak GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan Traveloka. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa di subscribe ya, jangan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam teman-teman dari Rabu Arun Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.